mengeluarkan air, berbunyi gemericik air. Ini ada tiga ya, di sana juga ada. Nah, itu di ujung jalan sana ada Arc de Triomphe. Nah, sepanjang jalan sebelum Arc de Triomphe ini adalah Champs-Élysées. Ini pusat brand-brand ternama di dunia hadir semua di sepanjang jalan ini. Jadi tidak heran Champs-Élysées sangat digemari sama para turis karena mereka pasti akan betah berlama-lama berjalan-jalan sambil melihat-lihat pusat perbelanjaan di kiri kanan jalan yang sangat megah dan mewah ini. Tidak heran Champs-Élysées terkenal sebagai jalanan tercantik di dunia ya, karena gemerlap lampu-lampunya dan deretan brand-brand ternama dunia, sehingga para turis sangat ingin mengunjungi kota Paris dengan berkeliling di sini. Dengan lampu merahnya, suasana malam, salah satu suasana malam di kota Paris. Lampunya sudah berkelap-kelip, cantik sekali. Itu di depan sana ada bioskop ya. Ini ada stasiun metro, kalau kalian ke bawah sana untuk naik metro. Nah, dari kejauhan sini kalian bisa melihat Arc de Triomphe sebagai puncak dari ujung dari Champs-Élysées. Nah, Arc de Triomphe ini adalah monumen yang paling terkenal di Prancis, monumen yang sangat bersejarah. Ini ada gedung Lacoste ya, konter Lacoste terbesar di Champs-Élysées, di mana barang-barangnya semua lengkap di sini. Ini suasana kota Paris. Ada Lancôme. Ada Boulangerie Louis. Di depan sana ada Five Guys, Pizzeria, ada Rituals. Nah, ini ada supermarket Monoprix ya di Galeries Lafayette Champs-Élysées. Ada Dior juga. Galeries Lafayette Champs-Élysées lumayan banyak sekali brand-brand yang ada di dalamnya yang dijual di sana. Apalagi dalam semarak Natal gini, koleksinya lumayan sangat lengkap dan indah. Yang terbesar, Galeries Lafayette Haussmann. Ada pohon Natal yang luar biasa besar sekali, dihias dengan nyala lampu dan musik ya. Beberapa waktu sekali dia akan bernyala dengan musik, jadi menambah semarak untuk menyambut Natal. Tiffany & Co. Nah, ini Galeries Lafayette Champs-Élysées. Oke, ikuti terus ya perjalanan kami. Terima kasih. Jangan lupa bantu di like, di share, dan di subscribe Anjay Paris. Tuhan memberkati.